Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses selalu. Nah, ini teman-teman sahabat semua, kita mencarikan pakisan untuk sapi ya. Setelah terkumpul nanti pakisan ini saya berikan kepada sapi. Begitu saya membawa pakisan, sapi-sapi yang saya gembala ini nanti mengoyak saya atau mengejar-ngejar saya. Terkadang saya panggil, nah kalau pas saya membawa dia tidak tahu harus dipanggil dulu. Tapi begitu saya memikul atau membopong, sapi langsung ngejar saya. Nah, ini kita lorotkan dulu dari pohonnya ya. Biasanya pohon sawit yang sudah rontok pelepahnya ini mudah. Nah, ini kita tinggal meloroti saja. Ya, ini agak tinggi teman-teman ya. Saya manjat dulu nih. Biasanya kalau pendek, sapi sudah bisa mengambil sendiri. Makanya ini saya bantu mengambilnya. Istilahnya sebagai alat kita berinteraksi dengan sapi. Agar sapi-sapi kita selalu nurut ataupun jinak kepada kita. Kita kumpulin dulu ya teman-teman ya, kita kumpulin, kita bersihin ya, kita bersihin yang kotor-kotor dengan cara dikipat-kipatkan atau dipelurut-pelurut lah biar bersih. Nantinya kan sapi tinggal makan. Nah, udah terkumpul teman-teman rumput pakisannya. Kita langsung ambil, kita bawa. Nah, ini sapinya sudah tahu nih. Saya dikejar-kejar ini. Terkadang ya dipanggil, tapi walaupun nggak dipanggil, kalau saya tahu membawa rumput pakisan, semua pasti mengoyak saya atau mengejar saya. Kita kumpulkan dulu menjadi satu biar semua pada ngumpul dulu. Setelah ngumpul baru pakisannya saya berukkan biar sama-sama kebagian. Tapi kadang-kadang ya ada juga yang nggak berani mendekati, sangat lelap sapi makan pakisan yang ada di batang kelapa sawit. Selain rumput pakisan, terkadang kalau pas saya mengembala membawa parang, itu ada pohon nangkan lah, nongkon-nongkuan lah. Nah, itu saya potong. Begitu saya potong, sapinya mendekat. Oke teman-teman ya, begini ya, salah satu alternatif saat sapi digembalakan ya, kita bisa memberikan atau membantu sapi mencari makan, bisa dari pakisan atau pohon nangka ya. Tentu ada lagi, masih banyak lagi di kebun sawit yang biasa sapi makan mau, tapi terkadang sapi tidak bisa mengambilnya. Nah, kita sebagai peternak atau penggembala harus membantunya agar sapi cepat kenyang. Karena di saat kita menggembala di areal yang posisi rumputnya kurang, tentu dengan waktu 3 atau 4 jam sapi belum kenyang. Dan kalau kita membantunya, ya walaupun sedikit bisa membantu lah, bisa membantu sapi cepat warak. Nah, oke ya teman-teman sahabat semua, demikianlah kalau saya pas mengembala di kebun sawit ya.
begini caranya. Terkadang kita membantu sapi untuk mencari makan. Artinya walaupun digembala, sapi tidak mandiri mutlak mencari makan sendiri. Oke teman-teman ya, demikianlah video yang singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa dukungannya like, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih. Kita saksikan ya, sapi-sapi ini makan pagesan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look.